pedes apa enggak. Yang pedes netizen. Oke, oke. Ini kan. Terpal di belakang, Bang. Teknisnya Bang, nyusul Bang. Teknisnya dari sana ke sini ya. Masing-masing satu. Ayo jalan. Jawaban ini saya pelajaran ini kalau panas sendiri. Hari ini kita akan bersama-sama memanen cabai yang kita tanam juga bersama-sama beberapa bulan yang lalu, dan hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat di depan kita, alhamdulillah meskipun belum maksimal hasilnya tetapi sudah lumayan dibanding panen yang pertama dulu stunting tidak ada hasilnya, namun ini yang kedua alhamdulillah lumayan bagus meskipun dalam perjalanannya ada hama, ada kena banjir juga dan yang lainnya, tapi panen cabai merah besar yang ditanam di Kodim 0736 Batang dalam rangka mengatasi inflasi tahun 2023 pada dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas cabai yang kedua di Kodim 0736 Batang ini tidak stunting, Bu. Kemarin kami coba pertama stunting, sekarang juga sudah mati semua, Bu. Yang kedua ini memang penuh dengan cobaan, Bu, dari iklim yang luar biasa hujan deras berkali-kali, kemudian datang panas yang sangat terik, kemudian panen cabai cepat tanam cepat panen ini. Alhamdulillah seperti yang kita lihat tadi, untuk panen cabai yang kita tanam beberapa bulan yang lalu hasilnya alhamdulillah cukup bagus meskipun belum maksimal karena terkendala berbagai hal, cuaca yang kadang hujan deras sampai banjir, kemudian panas terik, juga ada hama yang namanya hama patek itu yang menyebabkan beberapa pohon cabai ini tumbuh tidak maksimal. Namun secara sekilas, secara umum hasilnya sudah lumayan bagus. Ini menjadi bahan evaluasi kita untuk tanaman ke depan saat kita menanam, hal-hal apa yang menjadi kendala kemarin nanti kita perbaiki bersama-sama. Dan penanaman ini juga kolaborasi Pentahelix antara pemerintah bersama Forkopimda, kemudian swasta yang ikut membantu menanam, kemudian juga ada media seperti Panjenengan semua ini ikut bersama-sama melaksanakan penanaman tanaman cepat panen. Kalau tujuan sendiri Bu? Tujuannya adalah untuk menangani inflasi yang ada di Kabupaten Batang, yang alhamdulillah angka inflasinya pun di Batang relatif normal, tidak terlalu mengkhawatirkan. Termasuk ketersediaan pangan, bahan pangan pokok di pasaran itu juga. Awalnya 1 hektar, tapi karena kondisi iklim cuaca, jadi kemarin ada kebanjiran, jadi ini cuma 0,75 hektar. Sisanya kemarin 0,25 hektar kami tanam jagung karena medannya juga tidak bisa ditanamin cabe karena kemarin banjir sampai terendam, sehingga kami ganti jagung. Hasilnya apa, berapa kilo, Pak? Hasilnya mudah-mudahan maksimal, semaksimal mungkin. Ya, mana Pak ini? Pak Dirwan. Ya, ada target berapa? Kalau 1 hektar berapa biasanya? Siap, kalau 1 hektar ya paling enggak ya sekitar antara 20 sampai 25 ton. Itu kalau normal. Kalau normal 1 hektarnya sampai 20 ton.
sampai 25 ton. Tapi dengan kondisi saat ini yang kemarin kerendam banjir tidak jadi 1 hektar, 0,75 hektar. Ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari hasil yang ditargetkan gitu, Pak. Jenis sapi lepas kan harga kemarin 30.000, 2 hari yang lalu 30.000. Kemarin itu 35.000 1 kilo cabai merah besar. Ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.